저희. Uber dia biasa aja. Hah? Mendadak dari tadi gue masuk ke ruang wardrobe, dia bilang hari ini gue ganteng. Kegagalan lu sama Ayu beberapa waktu lalu tuh yang dulu heboh-heboh ya kan? Karena lu orangnya gak sabaran. Namanya laki-laki kan harus nguber, ya kan harus ngejar. Makanya. Kita ini zaman sekarang, zaman milenium, laki-laki juga mesti spesial. Jangan jadi laki-laki standar. Apaan? Sini gue kasih tahu. Kenapa? Gimana perasaan gue gak turun naik? Yang tadinya gue percaya dia udah laki, tiba-tiba lo masukin roh laki, ngerti gak? Nih, lo yakin. Lo kenapa stay cool pertanyaan gue? Lo masukin roh laki, berarti lo selama ini rohnya gak keluar-keluar. Terus, close up. Nah, gue tuh kenapa hari ini gak terlalu bersemangat? Karena? Karena muka gue ini lagi kaku-kakunya banget.
Gue habis tarik benang kemarin. Jadi kalau yang lain-lain kan ya, kalau yang lain-lain nih manis, kalau tarik benang kan cuma kayak kalau Igun tambang. Jadi gede banget dong, Kak. Jadi kalau beberapa benangnya udah dicabut, mukanya udah doyot. Emang kenapa gue hari ini kelihatan agak slim kan? Iya, lo cool banget, cool slim. Cool banget. Ibaratnya karena ini biasanya kan pakai benang, ini gue hari ini beda. Peniti. Bukan, gue pakai tali rapiah. Yeah. Kenapa gue pakai baju biru, dia harus pakai baju biru? Coba. Lu kenapa ikut pakai baju biru? Hei, kalau dia mah beda. Ayo lu sini. Lu lihat. Nih, lu lihat. Ganteng. Ganteng-ganteng. Cantik. Lah Ayu kan beda. SPG rokok, ya kan? Ngomong kayak perut gue yang gitik-gitik ya? Hai. Coba kamu lawan dia, berani gak? Ya masa gue lawan anak kecil? Hei maaf ya, gue bukan gak berani ngelawan dia, masa gue lawan ibu-ibu? Bukannya kagak apa-apa, gue lihat dari jauh lu kanan kiri lu benang. Pertanyaan gue ini yang ori yang mana? Oke. Okay. Tau gak dia yang ori yang mana? Yang mana? Hatinya lah ori. Hei manis. Jatuh cintanya. Gue semakin gitu yakin sama 3 Maret deh. Gue tahu kalau gue cuma gue nggak bisa ngomong. Pokoknya klunya adalah kontrakan butik abis. Kontrakan butik Februari. Oh Februari. Udah beres. Udah beres. Lo makanya lo nggak ngeliat muka gue pucet. Oh abis bayar kontrakan. Oke, sekarang gini, dari tadi kita bilang, lu ori gak sih, udah mendingan itu tema kita aja hari ini. Ori. Tema kita hari ini adalah, ori gak sih, Shay? Maksud lo, ori gak sih, Shay? Sesuatu yang udah pernah dirubah. Jadi yeah. Bintang tamu yang hadir di sini, dulunya jelong, sekarang centong. Jadi? Yang ngomong siapa dia kan ya? Dia bisa bilang gue yang ngomong. Maaf, sini ma. Oke, tolong zoom. Aduh. Ya. Ini udah nggak ori. Ini nggak ori. Karena. Orinya kenapa? Ya, ini kenapa kemarin ori? Hidungnya baru dioperasi plastik. Ya, oke. Okay. Ini plastiknya mahal karena ini plastik es mambo nih. Kamu lihat deh, kamu kenapa makin hari makin cantik sih? Ya ampun. Makin montok. Ya ampun. Cemburu ya? Mak. Kacau aja lo. Masa iya gue cemburu sama tempe mendoan? Mami, ya.
Yang aku mau cuma satu. Iya. Mami ikhlasin ya, kalau sampai aku jodoh sama Ayu. Iya. Yeah. Ikhlas, benar. Yeah. Ikhlas. Maaf, soalnya on the deal Mami kan udah pada rusak. Maaf ya. Nanti ya. Yaudah, okay. Maaf ya, Ma. Oke, okay, sekarang tema kita adalah ori gak sih, saya kita panggilkan langsung minta tamu kita. Ini dia, Nikita Mirzani. Banget sama rambutnya Nikita. Yang tuh, rambutnya Nikita ini style terbaru dari Nikita rambutnya ya. Oke. Duduk. Di mana? Niki, ini tema kita hari ini adalah ori. Lu ngapain duduk di situ, gua tanya? Makanya dia cool banget. Oh. Ya lo kan tahu sendiri kadang-kadang dia kayak gimana kan. Oke, Nikita Niki. Sehat. Alhamdulillah. Coba sehat. Tolong di zoom mukanya. Di zoom. Zoom Yatun. Oke. Oke, cantik. Ini hari ini makeupnya flawless banget ya, Nik. Iya, emang gak pernah pakai foundation sama bedak kan? Mahal ya harga foundationnya soalnya ya. Enggak sih, emang gak pernah. Ini cantik alami. Natural gitu. Soalnya oh, muka lo, maaf, muka lo medok kalau makeup. Kalau kayak Niki gini enak loh, Ai. Lihat tuh Ai, pori-porinya kelihatan. Kamu bisa ya ngomong kayak gitu kalau dia lebih cantik ya, Go. Ai, yang aku suka dari Nikita Mirzani itu apa? 3 Maret batal, enggak usah. Aku mau dong kamu bibirnya kayak Bodo Nikita. Niki, maaf ya, ini ya, tema ya. Kita kan adalah ori enggak sih, Shay? Ya. Nah, ini Niki adalah orang yang selalu, ya gue gini emang kenapa? Ini gini kenapa? Lo ngerasa enggak pede dengan wajah yang dulu atau gimana? Pede. Pede? Pede aja. Nah, terus ini apa yang membuat lo ingin berubah? Karena kan kalau pertama tuh hidung. Kalau hidung kan... Sebenarnya hidung lo enggak bermasalah banget sih. Cuma tulangnya aja sedikit. Oh, nambahin tulang dikit. Ya, kayaknya rata-rata kan, orang habis operasi hidung bilang tulangnya. Pelanggan bilang OP langsung. Iya, tapi kan aku jujur OP. Dia udah ngomong jujur, lo budak. Jujur OP. Tapi ini OP yang kedua ya, lebih bagus ya. Ini OP yang kedua Niki, karena... OP itu apa? Mungkin operasi. Karena... Ya maaf. Karena kan kalau Niki orangnya gak mau berlebihan. Jadi awalnya sedikit dulu, terus baru dibikin yang bagus kayak sekarang gitu. Oke, nah terus abis dari hidung? Dari hidung bibir. Bibir. Gitu jadi ya. Jadi kata tadi kan Igun sempat ngomong sebelum on air lo nggak mau pakai lipstick, pakai apa? Ngapain orang gue udah filler buat apa pakai lipstick? Jadi malah nggak kelihatan nantinya. Iya. Jadi pakai filler itu karena mau bentuk garis bibir aja. Karena Niki kalau pakai lipstick tuh suka berantakan gitu. Oh, jadi biar garis lu makanya kayak gue tuh paling fasih pakai lipstick. Nggak akan berantakan. Ya beda. Karena aku lagi mau buat kosmetik buat kamu. Yeah. Depok. gua punya fotonya Niki zaman lalu. Masa coba lihat. Ada. Ini ada dia. Hei, sini. Ya ampun parah banget, Shay. Ini lucu banget. Hidung udah terbangun loh, Shay. Nih, hidung udah tapi muka lebih tembem ya. Tembem. Ini waktu belum kenal dokter yang satu tempat. Satu kita perusahaan ya. Satu perusahaan ya. Satu perusahaan. Tapi Niki, ya. Kalau gue lihat nih sekarang muka lo udah pas nih. Ya. Kalau menurut Feng Shui muka lo udah bagus. Udah bagus ya. Karena dia semenjak hidungnya dibenerin, kelihatan langsung percintaannya gak aur-auran. Aur-auran. Masih.
ada hidung begitu. Nih kalau perhatiin ada nih, kalau orang lubang hidungnya gede gini, biasa boros. Iya. Boros loh. Ada lagi tuh. Ini yang dulu. Nah, ini belum diapa-apain. Ini yang waktu lu masih berantem-berantem nyamperin ke klub itu ya? Enggak. Bukan, belum kena klub justru. Oh. Yang berantem sama anak band? Belum, iya. Niki, ini umur berapa? Itu umur 24-25 something. 24-25. Ya. Sekarang berapa sih, Nek? Sekarang 31. Oh, tua ya? Hey, lu berapa? 35. Lu berapa? 35. Lu berapa? Udah operasi. Ini telalatnya ada yang dibuang juga nih. Ada. Jadi kata orang yang ngerti, ya, kalau telalat di situ tuh yang nangis dibuang burus. Suka nangis. Oh, kamu ada telat nggak ya? Ada. Jadi pas udah dibuang ternyata benar enggak. Jauh bener. Lebih happy ya, gitu ya. Enggak, itu kenapa tuh hidung? Itu baru operasi, ya? Baru operasi. Tapi kayaknya perempuan-perempuan yang kayak lu cuma lu doang ini. Iya dong. Habis operasi, dipoto, lihat tuh. Enggak, nah, karena kan kalau Niki kan enggak pernah ngapus foto Niki yang masih pesek, ada di Facebook gitu. Jadi semua ada ya semua Niki. Ada. Tapi kalau cocok, ya emang gua operasi aja gitu kan. Iya, ya, aja gitu ya. Itu keren. Tuh. Nah, ini udah cantik. Nah, ini udah ketahuan bintangnya ya. Ini foto sama FND ya? Iya. Gua udah hafal nih. FND. Iya, teman gua di FND. 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 FND mama yang harus lurus makanan deh. Suka halu lu kan. FD gua tahu FND. Oke, Niki. Oh, FND di depan. Nah, ini dia perbandingannya. Ini perbandingan sebelum dan sesudah operanda ya ini ya. Operasi. Iya. Tapi bener lu begini, yang paling bener nih selama gua temenan sama lu Niki, pas Niki ngapus tato yang di dada itu udah paling bener. Iya. Lu dulu ngapain sih tato ada tato di dada? Lupa ingatan, lupa nama. Tapi sekarang udah hilang ya? Sekarang udah hilang, bersih kan malah jadi. Niki, butuh waktu berapa lama untuk ngilangin tato itu? 1 tahun 5 bulan. 1 tahun, jadi balik lagi, balik lagi. Iya, karena gak boleh tiap hari, tiap bulan, atau tiap minggu, takutnya kena kanker kulit gitu. Sama kalau nih ya, ada tato lu di sini? Apa tatonya? Cewek Depok. Iya. Yeah. Cewek Depok, lu kalau nulis nama yang benar. Yeah. Mendingan di sini ada tato juga. Apa sih? Depok macet. Itu di situ. Ini padahal yang dirubah hidung doang loh sama bibir, tapi hidung, jadinya bibir, dagu, jangan bohong lo. Ada gua lo filler, gua tahu. Nih filler, ini hidung filler. Enggak, alis sulam, udah tahu gue ini. Lu benar. Tanya sama dokter David, enggak ada. Ini dokter David. Tuh, keluarkan namanya dokter David. Tapi enggak pernah dagu, cuman ini doang. Udah, emang dia udah enggak pernah, emang lo sampai semuanya buka di tengah. Pas lagi ke situ kan kalau Niki berhasil. Ya. Pas dia lagi berhasil. Hey, barangan lo. Pas lagi ke dokter yang ketiga kali, dokternya resign. Oke. Ada artikel yang mesti diklarifikasi sama Nikita Mirzani. Silakan. Pengakuan Nikita Mirzani habiskan ratusan juta untuk oplas hidung. Ya, benar itu. Karena kan dua kali. Kenapa gua gagal? Soalnya Niki enggak mau kayak cewek-cewek yang lain tuh terlalu mancung, sampai lancip. Iya, Bu. Enggak, kalau yang itu lempar semangka bisa kebelah dua loh. Hey, udah itu lempar semangka kebelah dua. Udah mancung banget. Udah mancung banget. Saking tajam. Terus enggak ngaku operasi kan, aneh gitu kan. Kalau Niki maunya yang biasa natural, dulu ya? Natural, nanti yang kedua baru dilihat apa kurangnya ya, nah baru diberesin lagi gitu. Oh. Jadi sampai dua kali ya. Dan kalau Niki kan operasinya emang di dokter yang benar, bukan di dokter yang salah. Bukan di ala-ala. Jadi mahal. Mariman kalau benerin gigi kok ini tukang mana? Gigi. Berapa tuh? Kasihan ya, 15.000 di Cawang. Oke, ini ada penonton yang mau nanya enggak ini? Ayo tanya ke Niki. Nikiti. Nikiti, Nikita. Ya. Cihau cuma lo. Oh, okay. Indonesia? No. Inggris. Ah, oh, enggak mungkin. Pakistan. Oh, borok. Halo. Oke, silakan, Bu. Kani kita mau nanya nih. Kani kita kan sering gagal dalam masalah percintaan. Kira-kira kalau dalam masalah operasi plastik pernah gagal enggak?
Nah, dalam percintaan lu sering gagal. Kalau operasi pernah nggak lu gagal? Kalau operasi emang enggak, soalnya Niki sebelum operasi tuh selalu research dulu konsultasi, kan. Bu. Terus konsultasi, dan memang di dokter yang memang ahlinya surgery gitu. Pasti dipikirin baik-baik. Jadi ya. Jadi nggak pernah gagal gitu. Oh. Oke. Okay. Udah, Ibu. Mungkin besok mau operasi kali, Bu. Soalnya okay. Kan sekarang banyak tuh kok operasi, cuman operasi hidung 6 juta, 8 juta gitu kan, itu gak bagus itu. Oke, okay. Nah ini sekarang ada artikel yang mesti diklarifikasi lagi sama Niki ya. Ya? Gue pikir mau nanya. Oh, habis. Ya. Nikita Mirzani mau bikin boneka Barbie. Nanti kita akan tanya, kenapa Nikita Mirzani mau bikin boneka atau tidak? Nah, ya, itu benar atau tidak bikin boneka? Pertanyaannya emang ada yang beli? Sesaat lagi, tetap di Brownies. Obrolan Manis.